Halo, hari ini adalah hari ketiga IMS 2017, Sabtu 29 April 2017. Saya akan lihat-lihat lagi dan membagi info keseruan apa saja yang ada di IMS tahun 2017 ini. Ayo ikuti perjalanan saya hari ini. Thank you.
akhirnya selesai juga perjalanan saya di hari ini, berkunjung ke IMS di hari ketiga, IMS 2017. Seru banget, banyak banget hal-hal yang dipamerkan, pas banget buat liburan keluarga, semuanya senang, bapaknya senang, ibunya juga bisa senang, anak-anak juga bisa senang. Jadi buat Anda yang belum punya agenda liburan di akhir pekan ini, saya merekomendasikan Anda ke IMS 2017. Sampai ketemu di liputan saya berikutnya. Saya mau pulang dulu.